Halo Sobat Gibol Mania, dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan untuk Anda tentang jadwal, hasil pertandingan, klasmen, dan top skor Liga Eropa maupun Liga Indonesia. Kali ini saya akan informasikan untuk Anda mengenai Liga 2 2020 Indonesia. Ya, Liga 2 merupakan liga kompetisi kasta tertinggi kedua di Indonesia. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Direktur PT LIB, bahwasanya Liga 2 2020 akan dimulai tanggal 13 Maret 2020. Dan liga kasta tertinggi kedua di Indonesia ini akan diikuti oleh 22 tim yang terbagi menjadi dua wilayah, di wilayah barat dan wilayah timur. Berikut adalah peserta Liga 2 2020 wilayah barat dan wilayah timur. Berikut adalah peserta Liga 2 wilayah barat. Ada Badak Lampung FC, Semen Padang FC, PSMS Medan, KS Tiga Naga, PSPS Pekanbaru, Bubble United, Sriwijaya FC, Cilegon United, Perserang Serang, PSKC Cimahi, PSIM Yogyakarta, dan Persekat Kabupaten Tegal. Sementara itu di wilayah timur ada Persiba Balikpapan, PS Mitra Kukar, Martapura FC, Kalteng Putra, PSCS Cilacap, Persijap Jepara, Persis Solo, Putra Sinar Giri, Semeru FC, Sulut United, PSBS Biak, dan Persewar Waropen. Itulah peserta Liga 2 2020 yang akan berlaga pada musim 2020 ini. Demikian yang dapat kami informasikan untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam olahraga.